Wah, hutannya bagus juga. Walaupun banyak, walaupun gelap, tapi tetap saja hutan ini indah. Wow, bahkan ada bunga-bunga di sekitar sini. Bagus-bagus ya. Wow, apa itu? Sebuah sumur. Tapi, ini kan di tengah-tengah hutan. Siapa yang membangun sumur di sini? Apakah di sekitar sini ada pedesaan? Tidak. Tidak ada apa-apa di sini. Hanya sebuah sumur biasa. Tapi sepertinya sumurnya tua. Ada hijau, ada lumut di sekitarnya. Dan sepertinya ini hutan biasa juga. Dan di atasnya kok ada cahaya ya? Ini hutan gelap, tapi di tengah-tengah sumur ini ada cahaya. Ini mungkin sumur ajaib. Aneh. Tapi aku harus hati-hati. Mungkin sumur ini berbahaya. Ups, tidak. Pedangku hilang. Padahal itu pedang satu-satunya. Gimana nih? Aku tidak ada pedang lain. Hei, siapa kau? Aku sisi baikmu. Sisi baik? Ya, aku adalah sisi baikmu. Sisi baik apa itu? Seperti bagian terbaik dirimu. Oh, sedang apa kau di sini? Apakah kau menjatuhkan ini? Apakah kau menjatuhkan pedang ini? Tidak, pedangku adalah pedang batu biasa. Oh, maksudmu yang ini? Iya benar, itu pedangku. Baiklah, karena kau telah berjujur, aku akan memberikanmu ini dan juga ini. Terima kasih sekali, Pak. Baiklah, saya akan pergi. Sisi baikku? Aneh. Tapi kenapa ada sumur ajaib seperti ini di tengah-tengah hutan? Apakah ini sumur ajaib? Ah, ya sudahlah. Akan kulihat di perpustakaan kota. Mungkin ada jawaban untuk sumur ini. Baiklah. Aku hanya akan pulang. Ingatku, di sekitar sini ada perpustakaan kota. Tidak mungkin di sini. Ingatku tidak ada di sini. Di mana ya kira-kira? Di sana tidak meyakinkan. Ini dia. Perpustakaan kota. Baiklah. Halo? Halo? Masuk saja lah. Oke. Baiklah, masuk. Perpustakaan kota. Halo, apakah ada orang? Oh, itu Angel. Angel? Dia tertidur mungkin. Baiklah, Angel. Mungkin kau lapar. Oke. Situ sajalah. Oke. Baiklah. Penjaga perpustakaan. Hebat kau, Angel. Hebat sekali. Baiklah, aku akan mencari buku lagi. Hai, Burek. Hai, Pak. Mungkin kalian sedang tidur? Burek? Pak? Hebat, semuanya tidur seperti ini. Wow. Baiklah, buku sejarah. Oke. Mau lanjut ke sana. Wow. Banyak sekali di sini. Wow, banyak sekali bukunya. Akan susah mencarinya. Yang ini? Coba aku lihat. Bukan. Bahkan lagi. Apa yang ini? Bukan. Mungkin ada di sini. Gue dari mana ini? Masukin lagi. Oke. Di sini? Tidak. Mungkin ada di sana. Ya, aku melihat sesuatu. Oke. Ya, yang ini dia, sejarah. Sejarah Minecraft. Tia. Oke. Susah juga mencarinya. Baiklah. Saatnya duduk. Baiklah, karena bukunya sudah ketemu, marilah aku baca dulu. Oke, aku akan kembali. Misteri tentang gua, tidak, bukan.
misteri tentang Minecraft, tidak. Cara membuat dirt, hah? Emang bisa? Tidak. Ah, ini dia. Bukan. Ini dia. Sumur ajaib di hutan Minecraft ya. Oke, mari ku baca. Zaman dulu kala saat ada di Minecraft ya. Oke, udah ngerti. Oke. Oh, sangat bukan bermanfaat. Mari ku kembali ke tempat tadi. Ya. Baiklah. Dituliskan di buku itu aku harus menemui seseorang bernama Rajung Wafiate. Mungkin itu bapak tadi. Baiklah, akan kutanya saja. Nah, ya. Jadi mana bapak tadi? Ah, ini dia. Halo, Pak. Ah, ada apa kamu, Cu? Ada apa kamu, Nak, mau ke sini? Ah, saya mau bertanya, Pak. Apakah bapak tahu sesuatu tentang sumur ajaib di hutan Minecraft ya? Tentu saja bapak tahu, Nak. Oh, mau bapak ceritakan? Tentu pak, tentu saya mau diceritakan. Terima kasih sekali pak, maaf pak, saya mau sekali. Baiklah, duduklah di tangga itu. Baiklah, ceritakan pak. Ceritakan pak, ayo. Semua ini berawal ketika perjalanan bapak yang ke-9. Waktu itu pun bapak masih muda, cuk. Nah, waktu itu bapak masih bisa membawa itu. Itu pun bapak juga membawa diamond sword kesayangan bapak untuk memotong itu. Lalu tiba-tiba bapak melihat sesuatu yang sangat itu. Sambil memegang kaos kaki keberuntungan, sepatu keberuntungan bapak yang diberi oleh bapak. Bapaknya, pak, kakek saya, cuk. Lalu saya bertemu dengan sumur ajaib itu. Keadaan sumur itu masih sama seperti dari dulu sampai sekarang masih sama, cok. Sewaktu itu pun bapak sudah tidak terlalu suka dengan sepatu bapak, cok. Tapi kemudian tiba-tiba bapak tanpa sengaja melemparkan sepatu itu ke sumur, cok. Bapak pun sedih karena kehilangan itu, pak, cok. Tapi secara tiba-tiba, cok. Secara tiba-tiba datanglah sisi baik bapak, cuk. Datang entah dari mana, cuk. Tiba-tiba sisi baik bapak, cuk, tiba-tiba menanyakan yang sama, cuk. Akhirnya pun bapak berjawab dengan jujur, bertanya seperti ini, cuk. Aku ada sisi baik, bu. Sisi baik? Sisi baik? Apa itu? Sudahlah. Apakah kamu menjatuhkan sepatu yang bersih ini? Tidak. Sepatuku hanyalah sepatu kartu biasa. Oh, maksudmu yang ini, ya, itulah sepatuku. Baiklah, kalau kau betul jujur, kau mendapatkan keduanya. Terima kasih orang yang tak kukenal. Baiklah. Bapak pun terheran-heran, nak, bahwa setelah melihat itu, bapak langsung mengingatnya dan langsung pulang. Dan langsung kembali ke kota. Dan seperti itulah bapak menemukan sumur Minecraft ya, ajaib. Oh, jadi seperti itu, Pak. Ya, itu perjuangan Bapak yang ke-9. Apakah ada hanya itu yang mau ya? Iya, Pak. Sama-sama. Terima kasih sama sekali, Pak. Boleh minta kuenya, Nak? Bapak sangat lapar. Oh, ini, Pak. Sangat. Apa? Baik, terima kasih, Nak. Oke, saya akan pergi. Anak yang baik dan agak sangat pintar. Oh, cerita yang panjang. Dan Angel masih tidur. Apakah dia menghabiskan kuenya? Ah, tentu saja. Iya, ini kue untukmu. Oke. Okay. Baiklah. Nah, kalian lagi. Terima kasih telah menjaga. Baiklah, sampai jumpa lagi. Oh, sudah malam. Mungkin akan berdiam sesuai. Dan Angel, kalau akan sampai malam kan? Baiklah. Akan jadi malam yang sangat panjang.